sekarang nanti keluaran. Ada Anda kok? Ngobrol Agus, buat nyaman siapa? Agus. Lagi. Aslin bandar di mana? Betul besar. Berapa kali bandar bintangi cok? Sepeda. Pak kali. Bareng siapa kan jana? Bareng Bambang. Ijo udah mau ban anon. Bebe nak. Kajember. Kajember. Ijo Kajember. Di Bambang. Tampar. Ban terakhir ni cok di mana? Nyaman gue tahun ini bagus ya sebagus ini nak Pak Kale dan Dina kepi ini Pak Kale ini kepi 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 di mana tahun ini kita mau posan posan ben gelaruan ini di mana ini Banyuwangi orang ini di mana bengkon siapa wah Wandri pacar Wandri pacar bini atau apa sama keluarga siapa? Alako. Alako apa Ben Nisa? Molong Seku. Molong Seku. Molong Seku. Sip, tidak? Ayo masuk ruangan. Mau rawat juga guys. Ya karena waktu konsep ini waktu Iroh umurnya. Umur biru. 33. Astagfirullah. Amudan. Sedang melaksanakan penangkapan terhadap DPO pelaku curang mor di dusun Pancoran, Desa Sidowangi, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Nah, informasi ini diperoleh dari informasi dari masyarakat. Kemudian setelah melaksanakan pengepungan di sana, kemudian itu sekitar pukul 00.30 malam dini hari. Dan 5 personel tersebut menyebar di pintu depan, samping, dan belakang. Kemudian setelah diketuk, kemudian tidak ada jawaban, langsung petugas yang di depan melaksanakan penangkapan. Dan tersangka yang dicurigai tidur di bagian belakang dapur, itu loncat dari atap dan ke belakang. Nah, di belakang itu personil Pak Lis ini, Dalis, ini ada di sana. Dan yang pelaku atau tersangka ini melarikan diri, kemudian setelah tembakan peringatan juga tidak berhenti dikejar, dan di sana akhirnya terjadi perkelahian, kemudian dua orang yang ada di belakang berusaha menangkap, nah yang pelaku ini berusaha merebut senjata api, kemudian petugas Pak Lisku Rahman pada saat itu bisa menguasai senjatanya, namun letusan pertama itu mengenai paha dan paha dari petugas, kemudian letusan dan setelah itu bisa dikuasai untuk revolvernya dan kemudian melakukan penembakan ke arah kaki dua kali pada tersangka dan akhirnya pelaku atau tersangka bisa dilumpuhkan. Untuk anggota polisi terluka di bagian apa? Terluka mungkin di untuk Ibda Lisku Rahman itu terluka di paha peluru tembus dan alhamdulillah tidak mengenai tulang. Kemudian untuk tersangka luka tembak di kaki sebelah kiri dua-duanya, yaitu di paha dan di betis. Untuk saatnya tadi video call sama siapa tuh? Oh iya, Bapak Kapolda memberikan perhatian yang begitu besar dan atensi kepada personil kami, yaitu kepada Ibda Lisku Rahman, dan beliau langsung melaksanakan video call dengan Pak Rahman, Pak Lisku, kemudian juga beliau memberikan semangat
memberikan bantuan, memberikan dukungan kepada Pak Liskur Rahman dan memberikan apresiasi. Dan Pak Kapolda juga akan memberikan penghargaan kepada Ibda Liskur Rahman yang secara heroik dan secara berani telah melaksanakan tugas dengan baik, dengan luar biasa, sehingga sampai kaki Pak Ibda Liskur Rahman ini terluka, dan tindakan tegas terukur dilakukan kepada pelaku. Jadi pelaku dikenai tindakan tegas terukur karena saat itu situasi memang gelap dan di tempat kandang sapi. Jadi terjadi perkelahian dan perebutan itu di tempat kandang sapi dan zona gelap. Pada saat itu di belakang ada dua orang. Nah, kemudian yang satu membawa revolver, yaitu Pak Ibda Liskur Rahman. Nah, sana terjadi perebutan. Kemudian tertembaklah Pak Liskur Rahman di sana dengan senjatanya, dengan revolvernya. Namun setelah berhasil dikuasai lagi revolvernya, kemudian melakukan pelumpuan atau penembakan dua kali kepada kaki tersangka atau pelaku yang saat itu karena kaget juga terjadi letusan dan kaget juga terjadi letusan dan kembali ingin lari dan langsung petugas pada itu Pak Ibda Liskur Rahman waktu dalam keadaan terluka, namun masih sempat melakukan atau mengambil langkah-langkah tegas terukur untuk melumpuhkan pelaku atau tersangka, yaitu dengan menembak kaki pelaku. Gimana Pak Anya? Siap Jenderal, baik-baik saja Jenderal. Tak kena tulang ya? Siap, alhamdulillah tidak Jenderal. Ya. Siap Jenderal. Selamat. Siap Jenderal. Mohon izin Jenderal. Mohon izin. Siap. Siap. Siap Jenderal. Terima kasih Jenderal atas dukungan dan bantuan doanya. Siap. Siap. Siap Jenderal. Siap, siap. Siap. Siap Jenderal. Siap, siap Jenderal. Siap. Jadi sekarang penjahatnya itu malingnya di mana kamu taruh? Siap, di rumah sakit Komandan Jenderal. Sudah di Polsek. Ya baik, malingnya. Siap. Tembak dua kali ini pas. Siap, karena melawan kami lumpuhkan. Lakukan tindakan tegas dan terukur, Jenderal. Bagus, ya. Siap. Bagus. Siap, Jenderal. Dan kali hati-hati ya. Siap, Jenderal. Ya. Siap. Saya apresiasi semangatnya Malis ya. Siap, Jenderal. Siap, mohon izin Jenderal. Terima kasih atas perhatian Jenderal. Kami atas nama pribadi dan Polsek Asem Bagus serta Polres Situbondo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan doa Jenderal. Siap, tali asih sudah kami terima Jenderal. Siap, siap, siap. Assalamualaikum Jenderal. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Thank you.
if we could be so close, like brothers.